Ya, penonton, saudara-saudara Mamanyu, sekarang saya berada di pusat kota Denpasar, Bali. Untuk saat ini keadaannya cukup lumayan sepi. Moga-moga kedepannya lebih baik lagi dan kembali normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam
Om Swastiastu bersama saya Arun Sio. Ya penonton, tadi sore bapaknya telah mengirimkan videonya, dan jangan lupa saksikan dan nonton. Ingat like, subscribe dan bunyikan loncengnya. Dan saksikan video Mbah Banyu berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Mbak sekarang ada posisi di pantai. Ya. Jadi Mbak mau sedikit menyampaikan bahwasanya tempat kelahiran Mbah adalah Poso, Poso, Sulawesi Tengah. Jadi sedikitnya ada Mbah mau sampaikan bahwasanya bahwa posisi di pantai ini adalah satu yang disebut terapi. Terapi ini bermacam ragam. Terapi di pantai, mandi di laut, olahraga, mendengarkan lagu-lagu, itu disebut terapi. Melihat pemandangan, melihat laut, lihat gunung, yang penting menghibur, itu namanya terapi. Siapa tidak bangga dengan Kota Poso? Apalagi saya kembalikan kepada pemerintah Kabupaten Poso yang cukup gigih, cukup hebat. Karena apa? Dengan giginya tadi, dengan semangatnya tadi, Poso, Kabupaten Poso cukup memuaskan lah. Karena sebentar lagi Mbak akan terapi ke dalam Kota Poso. Nah, terapi dalam Kota Poso melihat pemandangan-pemandangan yang ada di dalam kota. Tapi jangan lupa Bapak Ibu bahwasanya Kota Poso, Kabupaten Kota Poso tidak Kabupaten tidak begitu kecil. Karena apa? Kalau kita menceritakan kurang lebih 57 kilo dari tempat Mbah ini, bahwasanya di sana ada terdapat satu danau. Kalau nggak keliru ya, aduh. Paling terbesar, kedua di Indonesia. Siapa tidak bangga? Nah, kembali tadi, cukup hebat. Yang memimpin Kota Poso, siapapun yang memimpin Kota Poso terlibat hebat. Hebatnya ya, Mbah sampaikan. Kita bercerita tentang birokrasi. Kalau bukan orang cerdas, bukan orang yang gigi, tidak gampang memimpin Kabupaten Poso ini Sulawesi Tengah. Karena intinya Mbah akan kasih bayangan seperti birokrasi. Birokrasi di Kabupaten Poso ini yang bisa tangannya adalah orang-orang yang cerdas. Contoh seperti Mbah ini petani masyarakat biasa. Contoh pertama, dari kota-kota besar seperti barang semen datang di Kabupaten Poso, benda mati, uangnya keluar dari Kota Poso. Besi-besi bangunan datang ke Kota Poso, barang mati, uangnya keluar dari Kota Poso. Belum masalah pakaian, sepatu, semua yang tidak mempunyai pabrik di Kabupaten Poso ini, uangnya keluar semua. Jadi cukup hebat pemerintah dan masyarakat di sini untuk mengendalikan yang dikatakan dapur. Nah, itu dapat mengendalikan untuk antisipasi pawon atau dapur. Bukan dapur muka, dapur pawon. Nah, jadi cukup hebat. Nah, supaya lebih jelas lagi,
kita akan menuju jembatan 2 di Kelurahan Kawa. Disitulah tempat kelahiran, di Kelurahan Kawa itulah tempat kelahiran Mbah Aslim. Begitu masih umur-umur ya kelas-kelas 2 SD lah, Mbah pindah ke Kelurahan Kulonrejo, berarti menyeberang kali, menyeberang sungai. Pada saat itu belum ada jembatan melalui perahu. Nah, disitulah berkembang kota saat sekarang ini, dan Mbah besar di situ. Jadi marilah Bapak Ibu saudara-saudara, saudari, kita ikuti bahwasanya kita akan ke jembatan 2 supaya kita bisa memantau langsung kota Poso yang sebenarnya. Silakan. Ya penonton, itulah video atau tempat kelahiran Mbah Banyu yang telah kalian saksikan barusan. Kota itu penuh cerita, cerita yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ataupun dengan semua bahasa, tetapi hanya dengan cerita-cerita kenangan yang bisa kita ambil hikmahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Selamat malam.